Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan sebuah syarat agar nikmat kita bertambah. Ibrahim ayat ke-7, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur adalah sebuah syarat agar nikmat kita bertambah. Maka bagi kita yang ingin bertambah rezekinya, nikmatnya, sehatnya, bahkan hartanya, syukur adalah syarat yang mutlak yang Allah janjikan bagi kita. Maka kita harus setiap hari menyadari betapa banyak nikmat Allah yang harus kita syukuri, yang efeknya terus bertambah lagi. Maka kita harus memahami apa makna syukur, atau apa bentuk syukur. Bentuk syukur kata para ulama adalah dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menjadi hamba Allah yang bersyukur. Maka mari kita tingkatkan taat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Rajinlah kita beramal kebaikan. Kita termasuk hamba yang bersyukur yang Allah janjikan bertambahnya nikmat.